الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعلمنا في دارنا: فصل مسقول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري memfisah, yang dimasgulkan, yang disibukkan, bi harfi jarin, dengan huruf jar, au bi idofatin, atau disibukkan dengan idofa, kawas lin yajri, berjalan dia seperti mawasolka. Jadi ada dipisah, misalnya bisa dengan huruf jar atau dengan idofa. Yakni maksudnya apa? Annahu, bahwasanya la farqa, tidak ada perbedaan. Fil ahwalil khamsati sabiqati, pada keadaan-keadaan yang lima yang dahulu. Baina ayatasila domiru bil fi'il masbuli, di antara berhubung oleh domir dengan fi'il yang disibukkan, ya, dengannya, nahu sumpama Zaidun darabtu, bermula Zaid, ya aku pukul akan dia. Itu ya berhubung, ya domirnya berhubung, darabtu itu nyambung. Au yanfasila, atau berpisah, bi harfi jarin, dengan huruf jar. Nau sumpama Zaidun maratu bihi, maratu bihi, berpisah. Ya, bermula Zaid, aku, Zaid, aku lewat. Au bi idofatin, atau dengan idofah. Nau Zaidun daraktu gulamahu, ya, berpisah. Zaid, aku pukul budaknya, gula mahu idofa. Misal tu daraktu gulama au gulama sahibi, atau gulama sahibi termasuk idofa. Au maratu bi gulami, atau maratu bi gulami, ya ini juga idofa. Au bi gulami sahibi, atau bi gulami sahibi. Fayajibu nasbu, maka wajib oleh nasab fi naw'i, pada sumpama in Zaid dan maror tak bihi akramaka, jika Zaid engkau lewat, ia memuliakan engkau. In Zaid dan maror tak bihi akramaka. Kama yajibu, sebagaimana wajib, in zaidan marata bi akramaka, fi in zaidan lakitahu akramaka. Sama dengan ini. Sesungguhnya, bukan ini ya, sesungguhnya. Zaid, ya, engkau jumpai dia, ia akan muliakan engkau. Wa kadzalika yajibu, seperti demikian itu wajib, arafu oleh rafa fi kharajtu, pada lafaz kharajtu, fa idza zaidun marra bihi amrun, zaidun rafa, aku keluar, maka apabila Zaid berlalu, ya, maka apabila maka tiba-tiba Zaid, ya, Amr berlalu. Wa yukhtaru nasbu, dan dipilih nasab fi pada Zaid dan maratu bihi, dipilih nasab. Jadi sepertinya sudah yang kemarin, seperti kemarin Zaid dan marata bihi, untuk maratu ya marata boleh. Apakah Zaid engkau lewat, apa
apakah engkau lihat bersama Zaid ini? Wa yukhtaru rabb, dan dipilih rabb fi Zaidun maratubihi, pada lafaz Zaidun maratubihi. Wa yujuzul amrani, boleh oleh dua perkara, ala sama atas yang sama. Jadi boleh rabb, boleh nasab. Fi Zaidun koma wa amrun maratu wa maratubihi. Ada Zaidun koma wa amrun wa maratubihi. Zaid telah berdiri, Amar dan Amar aku lewat bersamanya. Ini ya, ini kita belajar nulis ya. Kalau kita mah kalau baca mah tinggal baca aja. Ya, itu ketahuan kalau barisnya ropa ada alifnya. Ya, kalau enggak ada alifnya ropa dah. Ya, kalau kalimatnya ada alifnya itu bacanya nasab dah. Kalau kalimatnya enggak ada alifnya berarti bacanya ropa untuk hal ini. Kalau hal lain bisa ropa, bisa jar. Kalau hal ini cuma dua, ropa atau nasab. Ini kalau kita mau bikin kalimat, kita lagi bikin kitab. Jadi bikin kitab nulis bahasa Arab itu enggak gampang. Ini kalau rada susah, nulis bingung nih. Itu lihat aja redaksi orang. Bagaimana? Wa kadzalikal hukmu, dan semenikan itu hukum fi Zaidun darabtu gula mahu. Zaid aku pukul budaknya. Au maratu bi gulami atau maratu bi gulami. Ini kalau kita mau bikin kalimat, kita mau bikin kitab. Kalau kita baca sih kita enggak begitu sesulit ini. Kalau buat baca kitab as'ilati udah cukup. Ya, jadi kamu saya suruh apal itu tuh bukan supaya baca kitab, kamu udah bisa alhamdulillah yang udah kelas 2. Udah bisa. Udah kelas 2 udah bisa. Walaupun naik sepeda, kalau naik sepeda nggak bisa jalan lah, ngebut belum bisa. Adapun saya suruh ngapal alfia, ini adalah untuk cari keberkahan ulama dahulu. Saya suruh alfia biar lebih barokah lagi ilmunya. Kalau itu kan asilati punya saya, itu punya orang sekarang. Ya, keberkahan ulama dulu lebih banyak lagi keberkahan. Allahu a'lam bishawab wa sawwi fi zalbab.